Dalam aksinya membalas kekejaman Israel di Gaza dan Lebanon, pasukan Houthi Yaman menyerang kapal-kapal terafiliasi Israel sejak Oktober 2023. Yang terbaru, Houthi mengaku bahwa pasukannya telah membombardir setidaknya 80 kapal dengan rudal dan pesawat nirawak. Dari total tersebut, 2 berhasil ditenggelamkan di perairan Yaman. 4 awak kapal juga dilaporkan tewas selama Houthi menargetkan puluhan kapal tersebut. Dilansir dari The Times of Israel, serangan terbaru Houthi diluncurkan pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam operasinya itu, Houthi menembaki kapal tanker kimia berbendera Liberia menggunakan 3 proyektil. Namun menurut operasi perdagangan maritim Inggris Raya milik militer Inggris, serangan Houthi hanya menimbulkan sejumlah kerusakan pada kapal. Tetapi kapal tanker kimia itu tidak terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.